Selama pelaksanaan program TMMD ke-110, Kodim 0813 Bojonegoro mengisahkan banyak kenangan antara anggota Satgas dan tuan rumah inap. Sudah seperti keluarga sendiri, anggota Satgas berat hati meninggalkan desa untuk kembali ke kesatuannya. Selasa malam menjadi momen akhir anggota Satgas tinggal di rumah inap warga setempat. Selama pelaksanaan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro di desa sasaran TMMD, Letnan 2 Elektro Slamet Nur Samsi dan SST 3 TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro bersama anggota Satgas yang bertempat tinggal di rumah Sutomo, warga desa Ngerancang berpamitan dengan tuan rumah sebelum kembali ke masing-masing satuannya. Letnan 2 Elektro Slamet Nur Samsi mengaku bersedih hubungan yang baik antara anggota Satgas dengan Sutomo dan keluarganya banyak meninggalkan kesan dan harus berpisah dalam waktu yang cukup singkat. Kita melaksanakan istilahnya perpisahan sama tuan rumah yang kita tempati. Satu bulan di sini sangat banyak pengalaman yang berkesan. Di antaranya sama tuan rumah itu sudah sebagai orang tua kami. Kami sangat sedih sekali karena Bapak Sutomo beserta Ibu ini sudah kami anggap sebagai orang tua. Dan waktu yang sebulan ini sangat singkat sekali untuk kami tiba-tiba berpisah. Ya, kami sudah baik, kami menganggap Bapak Sutomo sama Ibu sudah seperti orang tua dan mereka menganggap kami seperti anak. Sekarang tiba waktunya berpisah, rasanya sangat sedih sekali, Pak. Ditambahkan Letnan 2 Elektro Slamet Nur Samsi, segenap anggota Satgas yang tinggal di rumah Sutomo menyampaikan perpisahannya dan memberikan kenang-kenangan sebagai wujud penghormatan dan terima kasihnya kepada Sutomo dan keluarga.